Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini aku baru banget sampai di Kendal, tepatnya di Weleri, dan aku dapat informasi tentang Markona. Markona adalah diduga ini ODGJ yang ada di daerah sini, guys. Jadi dia punya ciri khas dan karakter. Ini fotonya, guys. Mengharapkan suami yang setia, sayang kepadanya dan terima apa adanya. Markona cepet-cepet pengen dapetin jodoh yang sayang, setia, terima apa adanya, beriman. Orangnya nggak usah ganteng, nggak usah tajir, yang penting sosoknya mantap. Nah itu dia, jadi aku pengen ketemu sama beliau karena emang dia viral banget di daerah sini dan semua orang kenal sama dia gitu, guys. Rencananya sih kita mau, gak tahu ya, aku gak tahu ini sekali lagi diizinin apa enggak sama keluarganya. Kalau emang beliau ada indikasi ODGJ, kita mau berobatkan ke daerah Semarang, guys. Ya, tapi kita coba dulu lihat seperti apa Mbak Markona ini, Mbak atau Mas? Ya, Markona ini ya. Oke, okay, guys, ikutin terus. My fate just now. I die with you. My knees fall down into. Oh ya, oke. Okay. Namanya siapa? Nama aku Julia. Katanya Markona. Markona. Kamu kok cantik banget sekali ya, Pak. Makasih. Mbak, tinggal di mana? Tolongin aku dong. Kenapa? Aku lagi demam, sakit. Oh, ini lagi hamil? Lama sih, udah bertahun-tahun. Suami aku nggak perlu sama aku, malah sama biduan. Terus? Suami aku nikah lagi sama biduan. Biduan apa? Namanya Lina Kepoy. Oh. Artis populer yang sangat ngetrend banget tuh, yang namanya artis Lina-Lina itu loh. Yang suka nyanyi itu ngerebut suami aku. Aku lagi hamil. Sering banget sih aku hidup di kolong jembatan. Suami aku udah gak pernah pulang, terus aku hamil sendirian sama anak gitu. Hamil bertahun-tahun gak lahir-lahir? Ya, mbaknya tiduan ya? Enggak, aku gak bisa nyanyi. Hah? Gak bisa nyanyi. Oh, gak bisa nyanyi. Yang bisa nyanyi Julia. Oh, kamu bisa nyanyi? Enggak. Katanya kamu pintar nyanyi dangdut. Enggak bisa nyanyi, aku bisa dengerin doang kok. Oh, dengerin doang. Aku lagi sakit nih, sakit pantat. Aku soalnya udun. Udun apa? Udunan bahasanya. Oh, kenapa? Hah? Kenapa? Ya sakit. Gak pernah ketemu sama suami aku. Sakit gak pernah ketemu sama suami? Ini suami aku udah ketemu. Mbak, sini mbak. Sini. Ini kenal siapa? Gak kenal, kita namanya siapa mbak? Yulia apa? Dewi. Oh, Dewi, namanya Dewi. Aduh. Jadi Mbak Kak Markona ini tinggal di sini. Hah? Tinggalnya di mana? Tinggalnya di sini sama orang tua aku. Orang tua aku lagi jalan-jalan pergi ke tempat orang lain. Tinggal sama siapa, Mbak? Tinggal sama Bu. Oh. Bangkok ya? Lambat. Ibu angkat apa ibu kandung? Hah? Ibu angkat apa ibu? Itu saudaranya cantik-cantik. Ini perut bukan? Oh, perut. Nah, aku. Berapa tahun hamil? Hamil udah bertahun-tahun sih, suaminya kena pulang. Oh gitu. Suaminya sama biduan sini, Waleri. Bukan, suami aku kan orang biasa kayak gini tuh, sekarang udah diambil sama. Ya masih mikirin suami lah, namanya juga hamil sama suami aku. Emang siapa namanya suaminya? Gak tau, Minto namanya. Min? Gak tau siapa namanya, aku lupa banget soalnya. Lagi susah banget aku, setiap hari nangis terus. Minta dia pulang, nemenin aku lagi. Katanya aku, dia bilang, aku udah bareng gak mau sama dia.
buat hidup. Aku tuh kalau lagi buat dunia dan bumi itu rasanya udah gak berguna, Mbak. Aku tuh pusing banget sama ini, Mbak. Aku gak punya teman, gak punya saudara. Saudaranya pada jahat-jahat, jadi yang baik. Kenapa pantatnya? Pantatnya sakit, budunan. Kayak gimana sih? Coba. Ya jangan dong, kewanitaan kok buka-buka nanti jadi gak enak kan. Kan sama-sama wanita. Gak kayak gitu caranya dong. Gak boleh. Gak boleh nakal, yang baik hati. Kasihan ya, tolongin dong. Aku lagi pusing nih, gak karun. Aku disakitin tetangga, sakitin keluarga aku. Kenapa tetangga? Aku mikirin orang tua aku yang ngasih aku dari kecil. Kasihan dong disakitin orang. Terusnya juga aku tuh mikir dunia aku tuh hidupnya gak karun, gak kayak yang lain. Susah banget. Aku tuh pengen perasaannya tuh pengennya kerja jadi pembantu, tapi nggak ada yang mau sama aku. Ya udah kerja sama aku aja. Kerja jadi apa? Aku mau ngasuh. Ya jadi pembantu lah, nyuci-nyuci baju, ngapel-ngapel gitu, tapi kan nggak agak lagi sakit. Nanti kalau udah sembuh aku ya memang lagi pakai lagi kayak gitu. Kalau sembuh aku nggak kayak gini, aku bersih. Tadi abis mandi masih panas. Emang ini gak bersih? Ya bersih sih. Apok nih, ada yang gak suka terus gimana gitu. Ini mandi gak tadi? Tadi udah mandi sih. Kenapa? Mandi kok kotor? Ya kotor nih tempatnya kayak gini kok. Kumuh tempatnya. Kamu tinggalnya di sini? Gak punya uang, suka banget cari uang. Mau cari kerja di pelacur, gak laku-laku, gak ada yang mau. Dari dulu aku tuh cari kerjaan di hotel ya, seluruhnya gak ada yang mau. Kalau bisa aku pengen kerja di hotel, Mbak. Ya bersih-bersih, nyapu-nyapu, ngepel. Kalau ada yang mau ya gak apa-apa, diajak tidur. Mau ya mau mas ini? Oh enggak. Ini dia tuh. Enggak. Kenapa? Oh sama mas ini ya? Mau ini dia orang ya, sini? Ya aku maunya sama suami aku, maunya. Suami yang udah mengambil aku. Ke Korea ya? Suami aku ya pergi sama bedua lain. Kamu emang gak bisa nyanyi? Gak bisa goyang? Gak bisa, lagi sakit sih. Aku gak bisa nyanyi, gak bisa apa-apa. Aku masih kecil, masih perawan, masih berusia belum pengalaman kayak gituan. Kak, tinggalnya di sini. Hah? Tinggal di sini. Iya. Sama ibu. Oh, ibu itu. Oh, berdua tok. Berdua tok, Mbak. Nengkene karo ibu tok. Berdua sama monyet. Bertiga. Iya. Oh, itu monyetnya. Namanya siapa? Dari siapa? Hah? Punya kamu. Namanya siapa? Woki. Hah? Woki. 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 Galak gak? Hah? Galak gak? Oh kamu suka bawa jalan-jalan ya? Enggak, itu lagi sakit ini. Biasa pakai lipstik? Hah? Enggak pakai lipstik lagi nganu. Lagi enggak karuan saya kok. Ya, saya itu mau mandi terus itu. Katanya mau. Ada. Mau ikut gak? Ikut apa? Katanya mau itu, mau ke rumah sakit. Lagi sakit. Iya, kita ke rumah sakit. Nggak mau. Kenapa? Yuk, dicek dulu dokter, biar sembuh. Nggak usah. Kenapa? Ibunya mana ibunya? Lagi keluar ke tempat temen. Kita tuh orang susah, nggak punya, Mbak. Kerjain aja, aku nggak punya pengangguran. Kerjanya aja, aku kadang ngemis, minta. Ibu saya kasihan, urus saya dari kecil, hidup saya itu susah, mikirin diri saya, mikirin orang tua saya yang sudah kecil, mikirin monyet, saya itu pengen kerja jadi pembantu. Ya udah makanya disembuhin dulu baru kerja. Gak mau jadi pelampiasan laki tosi, gak mau banget. Emang selama ini jadi pelampiasan? Enggak lah.
mau jadi pelampiasan gimana kalau ada yang mau ya buat pelampiasan, namanya juga orang nggak laku kok. Kalau laku ya suka, kamu nggak ngerasain hidup aku posisinya kayak apa. Jahat-jahat, tangganya pada yang usil, anak ini, anak itu, saya itu orang baik-baik, aslinya gak kayak gini, saya gak suka pakai telanjang-telanjang kayak gini, sukanya yang kayak kamu gitu. Usil kenapa? Ya gak suka mungkin, ada orang mau nyantet, anak itu aku pusing, ada nyantet apa, gak tahu, kayak gitu kan aku jadi takut. Kamu perempuan apa laki-laki? Ya kayak gini, Mbak. Apa tuh? Hah? Banci. Ya aku pengen jadi perempuan ya, memang udah kayak gini kok aku sih ya. Memang pengen perempuan asli sih, gak kayak gini. Aku takut gak kalau ada kayak gini tuh, takutnya kenapa-napa. Apanya? Ya gak apa-apa, maksudnya jangan didengerin omongan orang yang gak suka sama aku. Harusnya suka ditolongin, harusnya pada cinta dong, gak pada nyakitin aku. Nah gini gitu lah, aku tuh pusing banget. Emang selama ini banyak yang gak suka? Banyak yang gak suka. Aku dari kecil dibuang sama orang, gak dicintai sama orang tua aku. Gak peduli sama aku. Aku mau ketemu sama ibunya dong, boleh gak? Ibunya lagi pergi. Lama gak? Ya, aku kesini dulu ya. Kamu mau disini dulu ya. Kabur. Kabur gimana maksudnya? Kabur ibu jangan jahat-jahat. Emang saya mau apa? Nanya salah dia, yang ngeratin makan aku. Aku mau makannya dikasih coro, dikasih semur, dikasih lalat. Ih, gak banget dong. Apa ginya ke sana? Aku sana dulu ya ke rumah ibu. Ikut. Kasih duit. Entar dikasih duit. Duit. Tadi udah, kan tak tambahin toh. Iya, Mas. Ya aku mau ke rumah, mau ibu aku dulu ya. Ikut ya. Ya ikut aja bareng yuk. Ya jangan ikut. Aku bareng dong. Ngerti orang-orang pada, iya orang apa itu kok kayak gitu? Aku ya ikut ya. Ya udah ayo. Berdua, iya berarti berdua ya. Aku mau pakai kerudung dulu ya, aduh. Mbak. Hah? Makasih, Bang. Kita dulu dong, aku enggak pakai celana dalam ya. Iya, cepetan. Mana aku duduk gak ada? Mana kok mbak? Ya udah gitu, gue sampe kepo lho. Yuk. Bisa mah mbak Margona. Yuk. Asik banget. Mana ibu katanya nih? Ibunya di sana. Itu. Hah? Itu ibu tuh, suara ibu tuh. Mana? Di dalam, kamu ngobrol sama ibu kok. Yuk. Cantik banget kamu nih. Ibunya di dalam Pak Eka ya? Ibunya mana ibu? Ibu aku lagi jalan ke tempat orang. Di sini? Hah? Di sini gak? Udah. Ibunya ada? Di dalam, ada siapa? Oh di dalam? Ada ibu? Ibu aku gak di dalam, lagi jalan-jalan. Oh diketok aja ya? Coba dong aku mau ketemu sama ibu. Lagi tempat orang kok lagi main. Ketemu sama ibu. Ketemu ibu aku, lagi di tempat orang. Mau kasih. Ini nanti kesana aku mau. Mau kemana kau? Nah. Di mana? Oh ibunya di dalam. Tadi ngobrol itu sama orang di dalam. Mbak Markona. Mbak? Ya. Ngapain? Oh masaknya di situ ya? Iya, mau ketemu ibu. Mau apa? Ngobrol aja, kan mau tak kasih uang. Iya, aku mau cari ibu dulu ya.
Iya, di dalam ada siapa? Di dalam nggak ada orang siapa-siapa kok. Oh, nggak ada siapa-siapa. Masaknya di situ, di kayu. Iya. Hmm. Ini dulu. Nggak ada orang di dalam ke sini? Ada. Oh, ada. Mau ketemu dong sama ibu. Nah, ibunya mau dicariin lagi ya. Oh, di jalan itu Mbak Mar. Nggak di jalan nih, Mbak. Apalagi semua. Pengenalin aku, nggak ada nonton ya. Oh, dia nggak suka anak kecil ya? Mbak Markona, sini dulu. Pasang senang dari ibu aku dong. Ya udah, sini kita ngobrol aja. Hah? Ngobrol, nggak usah hal itu, nggak usah. Emang ada apa sih? Ya udah, kita ngobrol aja. Kita mau bantu Markona. Bantu untuk apa? Markona, Mbak Markona perlu bantuan nggak? Mau apa? Yuk. Pertolongan, bantuan, bukan disakitin kayak gitu. Gimana tuh? Kita kan nggak nyakitin. Mbak Markona, itu jinak gak monyetnya? Apa? Monyetnya jinak gak? Ya galak kok, nyakal-nyakal banget. Yuk berobat yuk. Gak usah. Ini kenal gak sama Tenopi? Nanti juga sembuh kok Nopi. Kenal gak sama Tenopi? Siapa? Tenopi. Oh, Tenopi. Iya. Kenal gak? Kenal gak? Artis? Iya, kenal gak? Gak kenal, gak temen monyet kok. Buka dulu tuh maskernya. Nggak terkenal ya saya? Nggak pernah lihat kamu di TV, ini juga lagi hancur. Mbak Markona? Mbak? Hah? Apa namanya? Itu sakitnya kayak gimana? Ya sakitnya nggak karuan banget, Mbak. Pantatnya? Nggak, sakit. Takutnya itu. Iya. Harus dicek. Cek di mana? Ke dokter lah. Nah, ke klinik deh. Hmm. Ini malah tambah mati. Janganlah. Lo obatin. Biar sembuh. Mbak Markona ada KTP? Enggak. Oh, enggak punya? Kok ngebelakangin? Mbak, coba dong Mbak Markona, katanya kalau ke pasar suka joget-joget sambil nyanyi. Kan barang kalau nyanyi aku. Coba nyanyi gimana? Nggak pernah nyanyi, nggak bisa. Katanya nyanyi sambil joget-joget, ntar dikasih duit. Nyanyi apa? Diajak ngobrol belakangin. Suka nyanyi apa? Kalau ngamen, ngamen ya sebut ya? Hah? Ngamen kan dia? Gimana caranya? Minta-minta doang, nggak ngapa-ngapa. Oh, nggak nyanyi? Nggak nyanyi, Mbak? Enggak. Kalau suara lakinya gimana coba? Keluarin deh. Suara apa? Suara laki. Itu suara kan? Laki, yang aku kayak gini kok suara laki. Oh, nggak bisa. Kan biasanya suka ada. Nggak ada gimana, aku perempuan asli kok. Itu apa? Pakai apa? Parfum? Parfum biar wangi, katanya bau enak. Kata siapa? Kata orang bilang. Kata orang bilang? Enggak lah. Enggak bau kok. Aku kalau ada pengantinan sukanya bunga, Mbak. Mbak, ini rumahnya mana, Mbak? Jakarta. Oh, Jakarta banyak bunganya dong. Hmm? Banyak bunganya. Bunga apa? Ya bunga, itu loh bunga pengantin. Sini ngobrolnya dong. Bunga apa? Aku tuh pengen cantik kayak kamu. Ya udah, aku make up-in mau. Gimana make up-in? Hah? Gimana make up-in? Ya kita beli dulu. Enggak usah. Emang Mbak punya make up-nya? Hah? Wangi. Kenapa, Madam? Kenapa? Lagi rebel sama mana di sini. Oh. Jadi ibu lagi nggak ada? Ibu lagi pergi ke tempat orang. Tadinya di dalam ngobrol sama siapa? Ngobrol sendiri. Oh, ngobrol sendiri. Mbak, suka dengar ada suara-suara nggak? Suara apa? Halusinasi. Namanya setannya suara-suara terus. Nggak laku lah. Nah, oke, guys. Jadi ini
tim aku lagi cari tahu untuk informasi keluarganya yang lain. Nah, Mbak Markonahnya juga apa ya? Lagi nggak fit kayaknya gitu. Jadi nggak bisa open. Biasanya yang aku dapat info beliau tuh open banget ke semua orang gitu. Ini lagi coba cari tahu dulu. Mbak Markonah, kalau dia kita ajak jalan-jalan mau nggak? Jalan-jalan kemana? Mbak maunya kemana? Salon nggak? Tuh rambutnya ada kutunya. Nggak usah, nggak mau salon. Kok nggak suka ke salon? Makan kita baju pe yuk. Salon apa? Baju pe yuk. Hah? Salon baju pe. Mbak jadi siapa? Gaul yuk, salon gaul. Ah, nggak mau jauh-jauh di sini aja. Nggak sih, di mana salonnya? Nggak tahu. Itu rambut. Salon nggak punya uang, repotin. Aku ada uang. Nggak usah, uangnya baju pe sama aja. Ada kutunya itu. Ya, biarin aja. Mbak maunya apa? Mau jajan? Jajan mau nggak? Jajan apa? Ya maunya apa? Aku nggak tahu kesukaannya apa. Tapi aku mau cari kerudung dulu ya. Mau diajak beli apa itu apa? Kerudung. Oh ya udah, ambil kerudungnya mana? Dalam, susah banget. Ambil kerudungnya mana? Nah, mana itu dia jalan. Tak beli ke, ayo beli ini. Mbak, ayo tak beliin. Mbak, aku masuk ya. Ntar dulu aku masuk. Lagi nyerak badan. Kudung aku hilang kemana sih, nggak ketemu. Ayo aku masuk yuk. Beli yuk. Tidak usah. Beli ya. Yaudah yuk, jajan. Nak sini segala ah. Dia lagi ngapain? Susah. Gimana pun lagi. Cari kerudungnya dulu. Mbak dari dalam dulu. Ada siapa di dalam? Nggak ada. Ibunya nggak ada? Nggak ada, sendiri. Kenapa? Oh, dia sendiri, ngomong-ngomong sendiri.